Di balik setiap misi yang diemban, dan di balik setiap karya serta kemajuan, disitulah terdapat jejak-jejak karya Allah yang mengiringi setiap langkah dalam segala kekuatan dan kerapuhan. Rasa syukur tak henti dihunjukkan, sebab semangat yang bernyala itu tak pernah padam. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan menyapa kita melalui Injil tentang kisah orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Ada dua tokoh sentral dalam Injil ini. Pertama adalah orang kusta yang dengan iman dan kerendahan hati datang memohon untuk disembuhkan oleh Yesus. Dan yang kedua, Yesus yang hadir untuk mereka yang terpinggirkan dengan kuasanya yang menyembuhkan. Dalam permenungan ini, kita pun dapat belajar dari teladan hidup Bunda Elizabeth, pendiri Kongregasi CB, sebagai contoh konkret dari perwujudan iman dan tindakan kasih. Teladan pertama, berserah diri. Sikap berserah diri ditunjukkan oleh orang kusta yang dianggap pendosa oleh masyarakat. Ia datang pada Yesus, bukan dengan memaksakan kehendaknya, tapi dengan penyerahan diri dalam iman lewat permohonan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan daku. Sikap berserah diri juga ditunjukkan oleh Bunda Elizabeth, pendiri Kongregasi CB. Ia lahir dan bertumbuh di tengah kekacauan Revolusi Prancis. Karenanya, sejak kecil tumbuhlah kepekaan terhadap mereka yang tersingkir dan menderita. Selama 15 hingga 16 tahun, ia memohon agar dapat diterima di sebuah biara. Namun sayang, usianya sudah terlalu tua. Akhirnya, ia sampai pada titik penyerahan diri pada kehendak Allah lewat sebuah ungkapan. Aku tak usah mengambil bagian di dalamnya, asal ada orang yang mau mengabdi Tuhan secara tulus dan sempurna. Bagaimana dengan kita? Terlebih dalam situasi ketidakpastian karena pandemi ini, beranikah kita berserah diri dan membiarkan diri dituntun oleh bimbingan tangan Tuhan? Seperti Bunda Elizabeth yang mengatakan, penyelenggaraan ilahi telah mengurus segala-galanya. Teladan kedua, berani melayani. Keberanian untuk melayani secara total ditunjukkan oleh Yesus yang berani hadir, mendengarkan, dan mengulurkan tangannya menyentuh orang kusta yang terpinggirkan itu. Teladan inilah yang juga diperjuangkan oleh Bunda Elizabeth dan Kongregasi CB hingga saat ini. Berkarya demi cinta Allah dan terlebih bagi keselamatan jiwa-jiwa dengan mewujudkan cinta tanpa syarat dan bela rasa dari Yesus yang tersalib dalam kegembiraan dan kerjasama dengan banyak pihak. Banyak di antara kita yang mungkin berani memilih untuk terjun dalam bidang pelayanan. Namun sungguhkah kita berani untuk melayani sepenuh hati? Melangkah keluar dari zona nyaman, hadir bagi mereka yang berkesesakan, juga melayani dalam hal-hal kecil dan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Teladan ketiga, berdoa. Dalam bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, dikisahkan penderitaan bangsa Israel yang dibawa ke pembuangan. Dalam realita kehidupan, bukankah ada kalanya kita pun mengalami situasi-situasi pembuangan?
saat-saat kita mengalami kegagalan, sakit, kehilangan, takut, terbelenggu dosa, dikhianati, dan deretan-deretan kepedihan lainnya. Lalu apakah yang kita lakukan? Apakah kita justru lebih sering melarikan diri dari derita, seperti yang dilakukan oleh para tentara Israel dalam bacaan tadi? Bunda Elizabeth meyakini bahwa penyerahan diri, keberanian melayani, dan berbagai keutamaan lainnya merupakan buah dari relasi yang intim dengan Yesus yang mencintainya. Dalam setiap pergulatan hidup, ia senantiasa memandang Yesus yang tersalib, pribadi yang mencintainya tanpa syarat. Kala kepedihan menerpa, kemanakah kita berlari? Beranikah kita berlari mendekati Yesus? Seperti Bunda Elizabeth dan orang kusta yang dengan penuh iman datang pada Yesus dalam doa, Yesus pun menanti kita, dan kita akan memandang matanya yang menatap kita penuh kasih serta sentuhan cintanya yang menguatkan dan menyembuhkan. Berserah diri, berani melayani, dan berdoa.